Halo, gamer, kembali lagi bersama saya Andy, dan kali ini saya akan mencoba game dari Game Love, yaitu Modern Combat Versus. Ini game tadinya ada yang versi mobile, tapi sekarang yang saya coba itu versi PC ya, karena kemarin baru aja di launching untuk Steam. Jadi teman-teman bisa dapetin game ini di Steam, jadi teman-teman bisa mainin secara gratis, tinggal di download aja. Oke, langsung aja kita cobain ya gamenya, karena ini yang baru saya cobain itu tutorialnya. Jadi sekarang kita lihat aja seperti apa gamenya. Oke, kita lihat ini PvP battle. Oke, kita search dulu, kita ikutin aja dulu untuk awalan seperti apa. Jadi di game ini sekilas banyak ya karakternya, banyak banget, dan banyak pro dan kontranya juga. Jadi ada yang bilang kalau game ini itu pay to win lah, atau mungkin banyak crashnya atau apa. Tapi sekarang kita coba aja ya, nanti kalau kalaupun nanti ada crash atau mungkin error atau apa, mungkin teman-teman juga bisa lihat langsung, karena ini juga pertama kalinya saya main. Oke, kita langsung aja lihat gamenya seperti apa. Ini matchnya. Oke, gain control of the zone. Oke, ini kayaknya saya perlu setting dulu deh, karena keyboardnya masih belum diatur mungkin. Customize. Oh, ini sederhana banget ya, karena memang adaptasi dari game mobile. Gameplay setting, coba sensitivity-nya mungkin bisa saya iniin lagi, tambah lagi, karena saya agak kurang nyaman dengan sensitivitas yang seperti ini. Oke, kita coba aja. Secara grafis sih lumayan ya, kita ikutin aja ini. Oke. Unlock contested. Musuhnya mana? Oh, itu dia. Oh. Oh, kita harus ke point ini ya. Jadi ada ability-nya ya, kita bisa semacam kayak scan gitu area. HP-nya bisa ngisi juga ternyata. Keep this lead at all costs. Heads up, zone is being protected. Juga. Saya nggak begitu jago ya main game FPS gini. Oke, sendiri malah itu tadi. Jadi kita kayak semacam jagain pos gitu ya. Oke, loncat tangga. Ya. Oh. Oke, victory, starter crate. Jadi menang. Ini literally pertandingan kedua, karena yang pertama itu tutorial. Kita ikutin aja seperti apa ya. Ini ada unlock. Oke. Crate takes time to open. Jadi ini kita nunggu ya kalau kita buka box. Oke, dapat apa nih? Oh, dapat karakter baru. Jadi di sini karakternya disebut juga agen ya, dan agennya kita bisa dapetin banyak banget, bisa dikoleksi. Ini kita bisa lihat di sini agennya ada banyak banget. Bisa di-upgrade juga. Oke. Jadi cara upgrade-nya juga mungkin dapetin card gitu ya. Gameplay-nya pada dasarnya mirip kayak yang di mobile. Tapi sebenarnya saya belum pernah main sama sekali yang di versi mobile. Ini kayaknya kalau di mobile juga nggak beda jauh ya. Cuman beda di kontrol aja kayaknya. Oke, kita coba aja. Cuman ya itu tadi, banyak yang bilang game ini pay to win atau mungkin juga sering error gitu ya. Tapi saya juga kurang tahu, ini sejauh ini saya main lancar. Team formation. Agen. Ini level 2, lock, Rocky. Oke. Dan saya kurang tahu ini apakah benar-benar udah mulai online atau belum ya. Jadi kalau udah mulai online, kayaknya ini udah bareng sama orang lain di luar sana. Oke, gain control of the zone. Ini masih seperti tadi kayaknya ya. Kita harus ngamanin area. Oke, kita harus melindungi area dari musuh. Ini gamenya kurang lebih kayak ini ya. Apa tuh namanya? Kayak Paladin. Oke, benar. Kita capture. Oke, satu orang.
aman aja. Wow. Oke. Okay. Ini ada dari belakang juga. Gila. Fender. Oke. Okay. Ini sejauh ini masih gampang ya, karena kayaknya memang awal-awal gampang. Nanti kalau semua mau udah ketemu player lain, kayaknya sih susah ini. Oke, okay. Dia punya ability ini ya. Dan bisa ditembak gitu pakai skill. Oke. Okay. Dan ini kayaknya setiap agen itu punya kemampuan atau ability masing-masing ya. Kalau ability-nya ini yang saya pakai tadi kayak semacam scanning area gitu. Oke, okay. MVP-nya bukan saya ya, karena saya nggak jago. Oke, okay. Headshot. Sip. Kita ikutin aja dulu karena ini masih awalan ya. Tapi sejauh ini saya suka gamenya, cukup menarik. Oke, okay. Sip. Continue. Oke, okay, ini ada agen lain namanya Khan, available in agent shop. Jadi kita bisa rekrut agen lain ya. Kita bisa beli. Ini disuruh beli kah? Oke, okay, mungkin karena tutorialnya, jadi kita ikutin aja dulu. Oke, okay. Searching ini kita langsung mulai karena masih dalam tutorial ya kayaknya. Kita ikutin aja. Ini ada yang kayak samurai juga, jadi kayaknya seru ini. Oke, okay, tiap agen memiliki kemampuan masing-masing, senjatanya juga beda-beda. Oke, okay, kita coba pakai Khan ya. Ini saya juga nggak tahu Khan itu seperti apa. Oke, okay. 2-1. Play. Battle start in. Defenses don't provide bubble shield that absorbs damage. Oke, okay, berarti ini kayak yang tadi kita lawan ya. Kita bisa ngelindungin teman kita juga pakai bubble shield, pakai gelembung shield gitu ya, gelembung apa namanya, tameng. Oke, okay. Welcome to my house katanya. Oh, ini ada yang cakep di situ juga ya. Tunggu. Ini shield. Seperti ini shieldnya. Oh. Don't capture. Oke. Okay. Ini kita nunggu dulu. Aduh, musuhnya dari mana? Don't action. Ini isi darahnya harus ngumpet sebenarnya. Aduh, musuhnya dari mana? Oke, okay. Masih aman. Okay. Ini arah musuhnya pusing banget sebenarnya. Oke, okay, 92%. Oke, okay. Bentar lagi kelar. Sip, menang. Jadi pace-nya memang cukup ini ya, cukup cepat. Jadi gamenya cepat banget selesai. Karena mungkin memang tadinya didesain untuk versi mobile ya. Oke. Tapi lumayan cukup seru. Oh, what would you like to call you? Oke, ini sekarang kita bisa milih nama ya. Oke. Saya kasih nama Mas Hendy. Oke, confirm. Reward. Kita dapat hadiah apa itu? Oh, ini box-boxnya ya, bisa ada yang ready to open ini, kita buka aja. Oke, okay, dapat kartu ya, kartu agen ini kayaknya. Jadi nanti levelnya semakin naik gitu. Oke, okay. Ini ada yang lain juga, 3 detik baru bisa di-unlock. Season 1 telah mulai, oke. Okay. Oh, ini kayak semacam turnamennya gitu ya. Kita baca dulu, ini ada inbox banyak banget. Oke. Okay. Ini nggak tahu isinya apaan, nggak ada yang isinya hadiah ya. Oke, okay, nggak ada. Achievement, oke, okay, di sini ada achievement juga ternyata. Defender, claim. Oke, okay, versus coin, attacker, claim. Oke, okay, jadi ada sistem achievement juga ya. Assassin, spesialis, ini jenis-jenis dari agennya. Jadi ada defender, attacker, assassin, sama spesialis.
dan kemampuannya juga masing-masing punya kemampuan unik masing-masing ya. Oke, liga, apalagi ini yang harus dicoba. Shop, kita lihat shopnya ya. Play for 3 days and recruit me new for free. Oke, jadi kalau kita main selama 3 hari dapat agen me new ya. Ini agennya seperti ini, ability speed link. Oke, cukup unik ya. Dan ini karakternya Monarch, ini kayak karakternya yang ada di game Warframe ya. Oke, daily reward, kita dapetin daily reward. Sip. 3 battle, 4 battle, 5 battle. Oke, jadi kita harus melakukan 6 battle gitu ya totalnya untuk dapetin daily reward. Oke, ini ada bot battle, ada live tournament. Kita coba lagi aja PvP battle. Group play will be coming soon. Oke, kita bisa main ngegroup kalau nantinya ya, tapi sekarang masih acak ini kayaknya. Tapi nantinya kita bisa party bareng temen. Untuk saat ini masih belum bisa, mungkin seperti itu ya. Karena saya juga belum pernah main sebelumnya, yang versi mobile juga saya belum pernah main. Jadi sama sekali saya nggak tahu gamenya seperti apa. Cuman kayaknya sejauh ini yang saya coba cukup seru gitu ya. Oke, estimated wait time. Oke, player phone 3, jadi harus ada 8 player dulu. Kita tunggu aja. Ini matchmakingnya cukup lama. Nah, ini kayaknya udah mulai player asli ya. Kalau tadi mungkin baru bot mungkin. Oke, kita coba aja. Ternyata lama banget ini. Udah 28 detik, padahal estimated wait time-nya itu 5 detik. Udah 30 detik, masih belum ada musuh juga. Jadi mungkin karena gamenya masih sepi mungkin ya. Oke, kita tunggu aja deh. Ini jelas nih gamenya karena masih sepi, jadi matchmakingnya agak lama. Oke, baru 6 orang, kurang 2 lagi. Sip, 7. Kurang 1 lagi. Ini nyesek banget kalau semua sama 1 lagi tapi malah di cancel ya. Tapi saya juga kurang tahu ini ada hijau, ada merah, maksudnya apa ya. Ini saya akan pakai lock aja karena tadi pakai kan malah kurang bagus. Jadi saya nggak begitu pinter pakai defender. Lagi pula levelnya udah lebih tinggi yang lock ya. Oke. Okay. Battle start in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activate augmented reality and receive damage bonus while shooting and miss. Oke. Okay. Nggak tahu nih suruh kemana nih. Kita ikutin aja temennya ya. Oh, itu dia. Wow, musuhnya udah mulai keras. Coba kita lawan lewat sini. Aduh, dia ngumpet. Wah, dia pakai shield. Ada, aduh, aduh. Oke, satu mati. Ini nggak tahu tembak-tembakan tapi jarak dekat banget dia sini. Oke, tadi itu pakai. Aduh. Oke, mati. Ability kill, jadi kita harus pencet ability-nya dulu baru nyerang ya. Oh, bentar. Jangan buru-buru. Kita ikutin temen aja. Ini lagi. Oke. Okay. Ini kayaknya suruh dapetin koin gini kah? Oh iya, yeah, dapetin koin. Dapat skill. Okay. Lagi bounty master. Oh, aduh. Kunci ke kunci. Jadi ada yang ability-nya stun juga ya, ngeri juga ini. Oh. Bentar. Sabar.
baru mati sekali ini. Ambil, ambil, ambil koinnya. Oh. Oh, kita bisa ganti pemain ya kalau cuma mau mati. Kita tunggu aja 2 satu. Saya masih suka pakai lock. Oke, kita susul teman kita. Jadi seperti itu kalau kita mati. Mana tadi musuhnya? Oke, ini dia orangnya. Oke, 95 poin yang kita dapat. MVP-nya si Killer Oz. Oke, nice job. Mantap. Oke, dan dapatnya apa? Oke, dapat poin 100, Core Fans 50, Common Crate sama Player XP. Oke, lumayan. Oke, jadi kurang lebihnya gamenya seperti itu, lumayan seru. Ada progresnya, ini achievement juga ada. Oke, okay, versus reward. Oke, okay, dapat daily rewardnya juga dapat. Oke, okay, tapi kalau untuk main bareng temen saya masih kurang tahu ini settingannya ada di mana ya. Mungkin nanti ada mungkin. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, ini gamenya masih belum ada untuk main bareng temen kayaknya ya. Tadi seperti tulisan yang teman-teman bisa baca sendiri. Oke, okay, jadi mungkin cukup sekian dulu ini game Modern Combat Versus. Jadi menurut teman-teman gimana, apakah bagus atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.